kita akan menguji akurasi lagi antara mimis biasa dan mimis slug lur. Ini D12 klasik dan ini slug black hole 10,5 grain. Nah, seperti ini mimisnya lur. Ini yang slug tinggal sedikit tapi cukuplah untuk tes akurasi. Ini ada mimis satu, apa pemasukan mimis satu ini, apa nah mimis lokal, dan ini di 12 nya. Kalau kemarin ini saya uji di 50 meter, saya nyatakan lulus uji nih lur, bagus. Tapi belum tentu jarak 50 meter bagus, jarak 30 sampai 40 bagus itu belum tentu lur ya, nanti kita uji. Oke, langsung saja lur. Dan di sana itu lur, target kita nanti yang akan kita bidik. Nah itu di sela-sela pohon batang sawit itu, dia akan apa namanya, sama-sama di 10 tembakan. Oke, ini uniknya lur. Oke, langsung kita uji. Oke lur, di 10 tembakan pertama menggunakan mimis di 12 klasik. Oke, langsung saja lur. Itu lubang yang akan kita jadikan acuan lur. Masuk lur ya, dua tembakan. Oke, grouping ke bawah sedikit lur. Tembakan empat. Masuk ya, mantap ya. Yang kelima lur, langsung menggunakan magasin lur. Oke, grouping rapat. Oke, masih rapat lur ya. Yang ketujuh. Oke, masuk. Yang kedelapan. Anginnya kenceng juga lor ya. Oke, masuk. Yang ke sembilan. Geser sedikit lor, agak ke kanan. Kalau di layar agak ke kiri. Layar 1, yang ke 10. Ini yang ke 10. Oke, masuk. Oke, 10 tembakan. Dan kita ganti pakai mimis slug black hole nya. Oke, mantap. Lalu kita
kita ganti pakai black tone-nya lurnya. Kita isi dulu magazine-nya. Cukup lur ya. Kita langsung tes akurasinya. Mantap. Kita sedikit geser ke kiri karena di sana ada orang panen sawit. Kita tembakkan agak sedikit ke atas. Jaraknya sama lur ya, sejajar dengan yang tadi. Oke, langsung kita eksekusi lur. Oh, ada lubang di sana. Kita buat lubang di sini ya. Angin mulai datang. Oke, kita buat lubang di sini. Itu loh ya. Kenaan beda sama sluk. Sepertinya agak geser ke bawah setengah dot. Kita coba di setengah dotnya dulu ya. Oke, okay. Masuk tembakan yang ketiga. Oke, okay, masuk lagi. Ini lebih ngeri kayaknya lor, kalau slug ini lor. Cuman dia laju mimis sedikit agak berat karena roknya kan dangkal dia. Tapi mantap perkenaannya. Oke, yang keempat. Ini geser dulu ya. Goyang-goyang terus. Layar satu kayaknya ini. Kelima. Oke, masuk. Yang keenam. Oke, masuk. Air lagi lur, satu. Yang ke delapan. Iya, masuk. Dan iya, masuk lagi. 10. Bagus, masuk. Sudah ya, perkenaan layarnya 2. Di sebelah bawah dan sebelah kanan layar sedikit ada 2 mimis yang player. Jadi silakan teman-teman sendiri yang menyimpulkan. Kalau bagi saya ini mantap.
Ini kemarin udah saya coba di jarak yang seluk ini ya. Saya coba di jarak 50, 70 sampai 100 meter loh, itu masih mantap perkenaannya. Oke, silakan teman-teman sendiri yang mencobanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke lur, cukup ya di 20 tembakan di sana target pertama tadi. Nah, tadi. Nah, itu lur. Itu yang pakai D12 dan di sana mana? Nah, itu. Itu yang pakai slug tadi lur. Nah, itu. Itu yang pakai slug dan ini yang pakai D12. Jarak sama. Kisaran 35 meter. Coba kita sedikit zoom. Nah, itu lur. Itu ya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih.